ada dua desa lainnya yang bernama Desa Panis yang kurang lebih jaraknya 30 menit dari Desa Cigorundung ini dan juga Desa Taman Jaya yang jaraknya kurang lebih 1 jam, di mana kedua desa ini sendiri pun masih terisolasi akibat sulitnya akses jalan menuju kedua desa tersebut, sehingga masyarakat di situ pun belum mendapatkan bantuan. Dan saya mendapatkan informasi bahwa di sana pun masih terdapat banyaknya korban jiwa yang belum dapat dievakuasi tenaga TNI. Namun tadi saya melihat adanya satu kendaraan truk TNI yang berisi kurang lebih 20-30 personil yang sudah melewati tempat saya melaporkan ini untuk bisa mengarah ke Desa Panis dan juga Desa Taman Jaya.